Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk SPRM akan lawat banyak tempat dalam siasatan Satu Bestari Net. Projek mega Satu Bestari Net yang bernilai RM4 bilion kini berada di tengah-tengah siasatan besar-besaran oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dengan skala yang melibatkan lebih daripada 8,000 sekolah, SPRM kini dalam proses melawat pelbagai lokasi dalam usaha membongkar salah laku yang dikaitkan dengan projek ini. Persoalannya, bagaimana projek yang kononnya untuk mendigitalkan pendidikan Malaysia berakhir dengan tuduhan penyelewengan bilion ringgit? Dilancarkan pada 2011, Satu Bestari Net sepatutnya membawa pembaharuan besar dalam sistem pendidikan negara dengan menyediakan platform pembelajaran digital dan internet ke setiap sudut sekolah. Namun apa yang kita lihat adalah aduan perkhidmatan internet yang lembap dan tidak berfungsi, yang bukan sahaja memburukkan imej projek ini tetapi juga membebankan rakyat. Adakah ini satu lagi contoh kegagalan dalam pelaksanaan projek kerajaan berskala besar? Adakah pelajar dan guru menjadi mangsa kerana sistem yang tidak diuruskan dengan teliti? Tuntutan palsu bernilai RM2.7 bilion kini menjadi fokus siasatan SPRM. Ini bukan jumlah kecil, ini melibatkan wang rakyat yang sepatutnya digunakan untuk memajukan pendidikan. Namun, dokumen tuntutan yang dipersoalkan dan elemen penipuan kini didakwa sebagai intipati kepada masalah ini. SPRM telah memulakan langkah awal, tetapi soalan terbesar di sini adalah siapa yang benar-benar akan dipertanggungjawabkan. YTL Communications yang dianugerahkan kontrak ini mempertahankan diri dengan menyatakan bahawa mereka telah melaksanakan projek ini sepenuhnya. Namun, di mana letaknya tanggungjawab Kementerian Pendidikan ketika itu? Apakah ini satu kelemahan pengawasan atau adakah terdapat unsur rasuah yang lebih mendalam masih tersembunyi? Apa yang berlaku dengan Satu Bestari Net harus dijadikan pengajaran besar kepada kerajaan Malaysia. Tidak cukup hanya membina impian besar tanpa memastikan pelaksanaan yang betul. Dengan siasatan SPRM yang masih berjalan, banyak mata kini tertumpu kepada apa yang akan terungkap seterusnya. Adakah mereka yang bertanggungjawab akan dibawa ke muka pengadilan? Atau adakah kes ini akan hilang begitu saja seperti banyak skandal lain di negara ini? Rakyat Malaysia telah lama menunggu sistem pendidikan yang lebih baik dan adil. Tetapi apa yang kita lihat sekarang nampaknya adalah sebuah projek yang terbangkalai dan wang rakyat yang mungkin telah disalahgunakan. Satu Bestari Net, adakah ia satu kegagalan yang sengaja dibiarkan berlaku? SPRM akan lawat banyak tempat dalam siasatan Satu Bestari Net. Projek mega Satu Bestari Net yang bernilai RM4 bilion kini berada di tengah-tengah siasatan besar-besaran oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dengan skala yang melibatkan lebih daripada 8,000 sekolah, SPRM kini dalam proses melawat pelbagai lokasi dalam usaha membongkar salah laku yang dikaitkan dengan projek ini. Persoalannya, bagaimana projek yang kononnya untuk mendigitalkan pendidikan Malaysia berakhir dengan tuduhan penyelewengan bilion ringgit? Dilancarkan pada 2011, Satu Bestari Net sepatutnya membawa pembaharuan besar dalam sistem pendidikan negara dengan menyediakan platform pembelajaran digital dan internet ke setiap sudut sekolah. Namun apa yang kita lihat adalah aduan perkhidmatan internet yang lembap dan tidak berfungsi, yang bukan sahaja memburukkan imej projek ini tetapi juga membebankan rakyat. Adakah ini satu lagi contoh kegagalan dalam pelaksanaan projek kerajaan berskala besar? Adakah pelajar dan guru menjadi mangsa kerana sistem yang tidak diuruskan dengan teliti? Tuntutan palsu bernilai RM2.7 bilion kini menjadi fokus siasatan SPRM.
Ini bukan jumlah kecil, ini melibatkan wang rakyat yang sepatutnya digunakan untuk memajukan pendidikan. Namun, dokumen tuntutan yang dipersoalkan dan elemen penipuan kini didakwa sebagai intipati kepada masalah ini. SPRM telah memulakan langkah awal, tetapi soalan terbesar di sini adalah siapa yang benar-benar akan dipertanggungjawabkan. YTL Communications yang dianugerahkan kontrak ini mempertahankan diri dengan menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan projek ini sepenuhnya. Namun, di mana letaknya tanggungjawab Kementerian Pendidikan ketika itu? Apakah ini satu kelemahan pengawasan atau adakah terdapat unsur rasuah yang lebih mendalam masih tersembunyi? Apa yang berlaku dengan satu Bestarinet harus dijadikan pengajaran besar kepada kerajaan Malaysia. Tidak cukup hanya membina impian besar tanpa memastikan pelaksanaan yang betul. Dengan siasatan SPRM yang masih berjalan, banyak mata kini tertumpu kepada apa yang akan terungkap seterusnya. Adakah mereka yang bertanggungjawab akan dibawa ke muka pengadilan atau adakah kes ini akan hilang begitu saja seperti banyak skandal lain di negara ini? Rakyat Malaysia telah lama menunggu sistem pendidikan yang lebih baik dan adil. Tetapi apa yang kita lihat sekarang nampaknya adalah sebuah projek yang terbangkalai dan wang rakyat yang mungkin telah disalahgunakan. Satu Bestarinet, adakah ia satu kegagalan yang sengaja dibiarkan berlaku? SPRM akan lawat banyak tempat dalam siasatan Satu Bestarinet. Projek mega Satu Bestarinet yang bernilai RM4 bilion kini berada di tengah-tengah siasatan besar-besaran oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dengan skala yang melibatkan lebih daripada 8,000 sekolah, SPRM kini dalam proses melawat pelbagai lokasi dalam usaha membongkar salah laku yang dikaitkan dengan projek ini. Persoalannya, bagaimana projek yang kononnya untuk mendigitalkan pendidikan Malaysia berakhir dengan tuduhan penyelewengan bilion ringgit. Dilancarkan pada 2011, Satu Bestarinet sepatutnya membawa pembaharuan besar dalam sistem pendidikan negara dengan menyediakan platform pembelajaran digital dan internet ke setiap sudut sekolah. Namun apa yang kita lihat adalah aduan perkhidmatan internet yang lembap dan tidak berfungsi, yang bukan sahaja memburukkan imej projek ini tetapi juga membebankan rakyat. Adakah ini satu lagi contoh kegagalan dalam pelaksanaan projek kerajaan berskala besar? Adakah pelajar dan guru menjadi mangsa kerana sistem yang tidak diuruskan dengan teliti? Tuntutan palsu bernilai RM2.7 bilion kini menjadi fokus siasatan SPRM. Ini bukan jumlah kecil, ini melibatkan wang rakyat yang sepatutnya digunakan untuk memajukan pendidikan. Namun, dokumen tuntutan yang dipersoalkan dan elemen penipuan